Nah, sahabat Serabi sekalian, jumpa kembali kita dengan Kang Mukti. Tadi di segmen yang pertama kita sudah diskusi tentang inspirasi beliau, bagaimana beliau memulai bisnis dari awalnya dulu karyawan dari beberapa perusahaan. Lalu di segmen kedua juga kita ngebahas ternyata bisnisnya beliau itu tidak hanya profit aja, ternyata juga berpengaruh terhadap lingkungan. Bisnis berhubungan dengan plastik yang merecycle dan mereuse produk-produk limbah yang ada di masyarakat yang kita banyak lihat di sampah. Yang ketiga juga ternyata bisnisnya Kang Mukti juga ini melibatkan banyak orang. Ada people di sana karena banyak para pemulung sehingga dikumpulkan plastiknya itu dan diolah dikirim ke tempatnya Kang Mukti. Nah, kita akan tanya kepada Kang Mukti, kira-kira harapannya Kang Mukti itu apa sih sebetulnya, cita-cita yang belum tersampai gitu ya. Apa yang dicita-citakan baik secara pribadi maupun bisnisnya beliau. Nah, Kang Mukti kira-kira apa nih Kang, cita-cita pribadi dulu lah gitu kan. Kalau bicara cita-cita pasti semua orang punya cita-cita ya. Ya. Cuman mungkin saya pertama ingin mengucapkan syukur ke Yang Maha Kuasa. Karena mungkin dari sekian cita-cita yang semenjak kecil terus dewasa saya cita-citakan, mungkin hampir 60-70 udah tercapai. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi saya berpikir kalau sampai 100% cita-cita itu terrealisasi mungkin susah juga ya, karena itu tidak lepas dari ketidaksempurnaan kita sebagai sebagai hamba Allah ya. Cuman yang pasti cita-cita saya yang paling besar untuk saat ini mungkin dan kedepannya, di samping saya ingin besarkan ketiga anak saya menjadi orang-orang berguna bagi agama, bagi bangsa dan negara. Hasil akhir dari bisnis pribadi saya maupun perusahaan saya ingin suatu hari nanti perusahaan saya yang saya bikin ini bisa menjadi jalan rezeki lah buat banyak orang. Bagi banyak orang. Karena kan orang yang paling bermanfaat kan orang yang paling orang yang paling bagus di mata Allah itu kan orang yang paling banyak manfaat. Orang lain ya. Di samping itu pun mungkin dari CSR perusahaan saya, dari apa namanya itu company social responsibility dari perusahaan saya ingin membuat yayasan yang memang peduli terhadap anak-anak yang memang secara pendidikan kurang mendapat dukungan biaya ya. Sama mungkin anak yatim piatu lah. Mungkin ini teman kita Kang Novi bisa banyak belajar lah. Ya. Jadi saya ingin punya lembaga pendidikan dari mulai PAUD kalau bisa, TK, SD, SMP, SMA, kalau bisa sampai perguruan tinggi. Ya. Di samping itu pun saya ingin punya yayasan yang memang menghimpun atau membiayai teman-teman yang memang dari keluarga-keluarga yang kurang mampu, anak yatim piatu. Karena di situ mungkin saya punya pemahaman, itulah mungkin keberkahan kita ya. Ya, betul betul. Mudah-mudahan mereka bisa jadi berkah semua. Amin amin. Nah, berarti tadi Kang Mukti udah cerita, selain tadi di segmen yang kedua kita sudah mendengarkan juga dari beliau tentang inspirasi bisnis yang berhubungan dengan lingkungannya. Ternyata visi atau cita-citanya juga ini berhubungan erat dengan people tadi. Selain beliau dari sisi bisnisnya, profitnya juga ingin selalu terus ditingkatkan dan ingin juga semakin memberikan manfaat kepada orang banyak dengan mendirikan berbagai macam yayasan khususnya di bidang pendidikan, karena masih banyak akses pendidikan yang belum bisa didapat oleh masyarakat saudara-saudara kita ya Kang ya. Nah, kalau dari segi bisnis nih Kang, ada punya cita-cita nggak, misalnya pengen? Saya pengen sih dalam waktu dekat ini pingin ekspansi ke bidang properti ya kan? Karena memang saya lihat kan kebutuhan akan rumah tinggal itu kan semakin meningkat sampai kapanpun itu kan. Selama ada seorang ibu yang melahirkan dan anaknya itu menikah berkeluarga, pasti di situ pula ada kebutuhan tempat tinggal gitu kan. Dan saya pun punya cita-cita Kawani ini akan menjadi grup lah, akan menjadi holding company, company lah, yang membawahi beberapa unit
usaha ya. Tapi tetap holdingnya itu Kawami gitu kan ya. Ada mungkin ada Kawami properti, ada Kawami apa gitu ya. Kan ke depannya Kawami plastik gitu kan ya. Betul ya. Jadi itu cita-cita saya yang mungkin saya ingin secepatnya direalisasikan. Ya, kita amini sahabat Rabi sekalian. Jadi dalam pertemuan kali ini kita sudah mendapatkan banyak inspirasi dari Kang Mukti tentang dari awal tadi kita sudah mendapatkan inspirasi tentang bagaimana sih seorang karyawan bisa menjadi seorang pengusaha dan akhirnya jadi pengusaha sukses dan juga memberikan manfaat buat masyarakat banyak. Dan beliau juga memberikan inspirasi kepada kita, ternyata tidak hanya bisnis yang ditekuni tapi juga melihat masalah yang ada di sekitarnya. Beliau juga akhirnya membuka bisnis yang menjadi solusi untuk permasalahan sampah di masyarakat. Dan beliau akhirnya di segmen yang terakhir ini kita akan menyimpulkan bahwa beliau punya cita-cita yang ke depan bisnisnya ini akan semakin besar sehingga manfaatnya akan menyerap semakin banyak lapangan pekerjaan dan juga semakin banyak memberikan manfaat untuk masyarakat. Dan inilah inspirasi dari Kang Mukti. Kita akan saksikan bersama di pertemuan selanjutnya siap mencari pengusaha peduli. Dan kita sudah mendapatkan, ternyata kita temukan mencari pengusaha peduli ini di diri Kang Mukti. Terima kasih banyak Kang Mukti atas inspirasi yang sudah diberikannya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan juga apa yang sudah dilakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya Kang Mukti. Sahabat Serabi sekalian, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan inspirasi-inspirasi yang lain dengan acara Mencari Pengusaha Peduli. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.